Sudah masuk ke sini? Oh, apa belum? Nanti jadi keluar. Oh, nah. Ya. Ya. Terima kasih, Bos. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah. Maaf ya, tadi mati sendiri karena waktunya sudah habis. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sambil menunggu teman-teman ya. Halamannya 109 yang tadi ada angka 10-nya. Besar. Oh, yang ada bonekanya. Mas, tadi kasih tahu lagi ya gambarnya ya, yang ini. Oh, 10, 8, 7. Gimana? Ya, betul, Juna ya. Yang ada banyak bonekanya ya di sini ya. Dari. Ya, 108. Terus sampingnya ada gambar boneka ya, itu yang kita pelajari, yang ada angka 10 besar. Oke, di sini kita akan belajar tentang numbers 11 to 20 atau angka dari 11 sampai 20. Ya, di tematik sudah belajar angka 11 sampai 20? Sudah ya. Atau sudah belajar angka sampai berapa kalian? 100. Sudah sampai 100. Oh ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang kita belajarnya pakai bahasa Inggris. Angka 11 sampai 10. Tapi sebelumnya coba kita ingat-ingat dulu angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris apa ya kemarin? Jadi satu dulu yuk. Satu apa? 1. 2. 3. 4. 5. 9, 10, 10. Oke, sudah tahu ya. Nah, kalau 11 sampai 20, nah kita akan pelajari hari ini. Nih, silakan kalian lihat layar ya. Nah, ini yang halaman 110. Counting within 20. Menghitung sampai 20. Dari angka 11, kalian sudah melihat di layar ada angka 11 di sini ya. Nah, di sini 11 itu ikuti ya. 11. Ya, semuanya mengikuti 11. 11. Oke. 12, 12. Ikuti lagi 12. Sekarang 13, 13. Sekarang 14, 14.
3 kali 14. 15 15. Ikuti 15. Nah, sekarang diperbesar nih. 16 16. Nah, ikuti 16 16 teman-teman. Sekarang 17 17 18 Kalau 19 berarti apa ya? 19. Nah, yang terakhir 20 adalah 20. Jadi tadi kalian paham apa tidak ya, kalau di belakang angka di sini itu semuanya pakai tin ya. Tin belakang satu. Ya, belakangnya dikasih tin. Nah, ini adalah belas ya. Jadi kalau misalkan ini mulainya dari 13. Misalkan 13 berarti kalau 14 berarti 14. Belakang angkanya dikasih tin semua. 15, 15. Ya, mohon maaf ada yang mencoret-coret ini apa ya. Nah, kalau 16 berarti 16. Kalau 17 berarti 17. Belakangnya cuma dikasih tin ya. 18, 19. Nah, ini berbeda kalau 20. Kalau 20 itu 21. Yang kalian harus hafalkan itu yang ini. 13, 12, 13 sama 20 ya. Itu yang berbeda. Tidak pakai tin. Kalau 13 bukan tritin ya, bukan tritin tapi tertin. Ini nih yang harus dihafalkan. Kalau yang 14 sampai 19 itu tidak perlu dihafalkan karena sudah tahu ya depannya angka berapa, terus tinggal dikasih tin. Oke. Tin. Coba ulangi lagi yuk dari 11. 11 itu berapa ya? 11. 11. 11. Kalau 11 elephant itu berarti gajah ya, kalau elephant. Nah, ini 11. 11. Terus 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalian juga ada di situ. 20. Ini ada yang mencoret-coret layar, ini siapa ya? Mohon dihapus ya. Karena nanti teman-temannya bisa terganggu melihat layarnya dicoret-coret. Nah, coba dari halaman 110 dulu ya. Di sini 11 itu berarti aloknya itu ada 11 ya. Nah, kalau biasanya kalian hitung satuan 1 sampai 10 kan hitungnya 1-1 ya. 1-1 terus 1, 2, 3, 4. Loncatnya 1-1. Tapi kalau sekarang mulai puluhan, kalian nanti menghitungnya per sepuluhan di sini. Biar lebih gampang. Ya. Jadi di sini kan ada balok berapa ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau baloknya udah ada 10, berarti kalian lingkari. Berarti ini kalian hitungnya 10 langsung. Kayak gitu ya. Tidak harus langsung apa dihitung satu-satu. Berarti kalian udah tahu ini 10. Nah, 10 ditambah 1 balok, berarti nanti jadinya 11. Oke. Nah, bawahnya lagi. Ini udah tahu ini 10. Tinggal ditambah 2 balok berarti 12. Ya. Enggak usah ngitung satu-satu lagi. Ini udah 10 ditambah 3 balok berarti 3. Terus ini
Berarti jadi berapa? 4 11 Ini 10 tambah 5 berarti 5 11 Seperti itu sampai 16 11 18 19 dan 20. Nah, kalau udah 20 di sini berarti kelompok beloknya itu ada 10-nya 2 kali. Nah, ininya gampang. Kalau baloknya udah dikelompokkan jadi 2 seperti ini, isinya 10 berarti ini 2. Nah, di sini ada 10 balok ya satuan. Kalau dijadikan satuan gabung jadi kayak gini. Nah, ini namanya puluhan. One ten. Nah, kalau sudah 10 jadi 1, ini boleh digabungin jadi 1 loh, kayak gini. Nah, ini namanya 10 atau puluhan. One ten. Nah, terus sisanya 2 itu nggak boleh dimasukkan ya, harus pisah ke sini. Nah, ini ya. Ini kalau sudah sampai 10 boleh digabung kayak gini. Nanti kalian selanjutnya akan melihat kalau puluhan itu nanti baloknya 100, seperti ini. 100. Ya, kalau ratusan nanti baloknya 100, tambah banyak lagi. 100, 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 100
112 tuh. Iya. Ini number 2. Kita juga bisa menghitung loncat ya, menghitung loncat 2. Kalau dulu kalian biasanya loncat 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, sekarang kita bisa loncat 2 di sini. Loncat 2 itu maksudnya angka sebelumnya itu ditambah 2. Nah, ini kan ada 1. Nah, 1 kalian di mulut. Terus jarinya 2. Berarti berapa? 1 ditambah 2. 3 ya. 1 di mulut jarinya 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini 3. Dari 3 loncat 2 lagi. Berapa ya? 20. Ya. 3 di mulut jarinya 2. 3, 4. 5. Jadi di sini ditulis 5. Terus 5 loncat 2 lagi. 5-nya di mulut, jarinya 2. 7. Iya, 7. Setelah 7 loncat 2 lagi. 9 ya. Dari 9, 9 kita loncat 2 lagi itu 11. 11. Nah, ini siapa yang mau coret lagi nih? Usahanya nanti tidak bisa lihat nih. Bukan aku. Oh, yang tadi coret silakan dihapus ya. Ini sini setelah 11 berarti loncat 2 lagi. 13. Loncat 2 lagi itu 15. Loncat 2 lagi itu 17. Loncat 2 lagi 19. Itu kalau dimulainya dari 1. Kalau kita mulainya dari 2 berarti 4. Ya, iya, setelah 2 itu 4. Setelah 4 itu 6. Setelah 6 8. Setelah 8 10. Setelah 10 12. Setelah 12 14. Ya, 14. 14 itu selanjutnya 16. 16 18. Dan terakhir 20. Ya. Siapa yang sedang menulis love 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 nih? Siapa yang ini yang mencoret-coret pulpen warna hijau, siapa ini? Silakan dihapus. Tapi tidak terlihat. Bisa ya? Yuk kita ulangi angka 11 sampai 20.
masih ingat apa saja tadi? 11? 11. Ya, terus? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, apa yo? 20, oke, good. Coba sekarang latihan soal, boleh disiapkan pensilnya. Take your pensil. Take your pencil and then open page 113, 113. Yang ada gambar helikopter. Nih, yang seperti ini. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Kalau sudah ketemu, kita akan menulis bersama-sama di sini. Berapa sih jumlah seluruh kupu-kupu? Kupu-kupu bahasa Inggrisnya apa ya? Butterfly. Good. Nah, sekarang kita menghitungnya tidak satu-satu lagi ya, karena sudah tahu puluhan. Ini sudah dilingkari. Kalau sudah dilingkari seperti ini, berarti isinya berapa? 10. Oke, 10. 10. Ini nggak perlu dihitung satu lagi. Ini 10. Nah, setelah 10 berapa? 11. Terus? 12. Dan? 13. Oke, ulangi pakai bahasa Inggris. 10 bahasa Inggrisnya apa ya? 11, 12, 13. Nah, berarti jawabannya semua kupu-kupu ada berapa? 13. Tuh, 13 itu bahasa Inggrisnya tertulis di sini pakai angka. Yuk ditulis pakai angka 13 seperti apa ya ditulis. Biar jadi 15. Berapa? Ditulis pakai angka di situ. Nah, Ustazah tulis di sini. Tapi ya, Us. 3 itu yang perutnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, kalau sudah number one, sekarang number two. Di sini kita menghitungnya bukan 10-10, tapi count in two. Menghitung 2-2. Oke. Nah, hitung 2-2 berarti kayak gini. 2. Nah, terus setelah 2 berarti berapa tadi ya urutannya kalau loncat 2? 5. 2 ditambah 2 berarti? 4. 4, good. 4 ditambah 2. 4 dimulut jadinya 2. 4, 5, 6. Berarti ini 6 ya. Langsung 2 lagi. 6 dimulut jadinya 2. 6, 7, 8. Ya. Berarti ini 8. Sudah terhitung semua belum? Belum ya. Ini bawahnya masih ada nih. 8. Sekarang 8 dimulut jarinya 2. Kita menghitungnya ini. 8, 9, 10. Masih ada lagi. 10 ya di sini ya.
10 di bolong, jarinya 2. 10, 11, 12. Berarti 12 ini ya, yang ini. Nah, masih ada sisa lagi. 12 di bolong, jarinya 2. 12, 13, 4, 5. Berarti seluruh topinya ada berapa? Ini lagi dipelajari itu. Ada 14. 14 bahasa Inggrisnya apa? Four. Siapa yang bisa nulis angka 14? 14 itu angka 1 sama angka berapa ya? 4. Iya, good. Silakan ditulis. Udah. Sini. Sekarang kita isi yang helikopter. Helikopter. Ini ada helikopter warna purple, ungu, sama warna blue, biru. Nah, di helikopter yang warna purple, ungu, ini ada angka berapa ini? Nih. 15. Iya, 15 bahasa Inggrisnya. 15. 15. Nah, 15 itu adalah 15 and bla bla bla. 15 itu 10 ditambah berapa ya? Kemarin kita belajar number 10. 10 ditambah 5. Oke, ditambah 5. 5 os. Enggak pengennya. Ini saya nih, saya nih. Ini mengeluarkan. Fokus ya, menulis di buku kalian masing-masing ya. Di sini ditulis angka 5. Karena 10 ditambah 5 adalah 15. Nah, 15 nulisnya gimana ya bahasa Inggrisnya? Kalian nulis di sini. 15. Iya, 15. Tulisan 15 seperti apa? Tulis di sini. Iya. F I F T E ya T T E E E N. Oke, 15. Okay. Nah, kalau sudah yang atas, semua menulis ya di bukunya masing-masing ya. Yang atas gambar helikopternya. Di jendela ya, di jendela. Nah, di sini yang B, yang helikopter biru, yang biru itu tulisannya 19. 19 itu berapa? Berarti 19. Iya, 19. Berarti tulis angka 19 di sini. Nah, kebalikannya yang tadi kita nulis angkanya ya. Tunggu ya, Us. Ya, Bang. Kalau yang belum selesai bisa lihat di layar ya. Ikuti layar. Nineteen is bla 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 and nine. 19 itu
angka berapa dan 9. Nah, 9 ditambah berapa ya biar jadi 19? 9. Berapa? 10. Ya, good. Ini mengingat kembali yang kemarin ya, number pair atau pasangan angka. Biar yang atas juga kelihatan. Nah, dari yang atas ini ya, ini. Ini sampai 3B sudah selesai. Semuanya harus menulis ya, harus menulis di bukunya masing-masing. Dan hurufnya ikuti sama ustazah yang ada di layar. Ayo berdua nangkang.